Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi an'ama alayna bini'matil islami wal iman wa khassana wa iyyakum bini'matil Qur'an wa mayyazana wa akramana bi syahri Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Afdhalus salawati wassalam على سيد الأنام القدوة العظمى لسائر الإنسان سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل العلم والحكمة والعرفان أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Amma ba'd. Yang termuliakan seluruh hadirin hadirat yang online maupun offline mengikuti acara mulia ini, wabil khusus Bapak Rektor, beliau Bapak Bejo Santoso hafizahullah, begitu juga semua Bapak Ibu Wakil Rektor 1, 2, dan 3, seluruh sivitas dosen Universitas Islam Sultan Agung rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian dan seluruh yang mengikuti kajian Tarhib Ramadan Universitas Islam Sultan Agung pada pagi hari ini. Saudaraku rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang dan rencananya yang terindah akhirnya mendekatkan kita pada sebuah momen yang terpenting dalam hidup kita. Semenjak Ramadan yang lalu kita keluar dari bulan yang mulia itu, kita mendengar fulan meninggal, kita ketar-ketir. Kita mendengar kiai fulan sedo, kita ketar-ketir. Kita was-was, kita berbagai ikhtiar, doa, prokes, dan macam-macam. Ada orang terdekat kita meninggal karena COVID atau karena selain COVID. Artinya dalam setahun ini ada fase-fase di situ kita penuh dengan cemas. Tapi dengan kasih sayang Allah yang luar biasa akhirnya kita berada pada hari terakhir, pada jam-jam yang mendekati bulan yang suci, tamu yang agung ini, yaitu Syahur Ramadhanil Karim, Syahur Ramadhanil Mubarak. Tidak lain saudaraku, para jamaah, para hadirin, semua ini adalah karunia yang besar dari Allah, ni'matun azimah. Nikmat yang besar tentunya membutuhkan syukur yang besar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmat Allah, sungguh niscaya Allah akan menambahkan nikmat kepada kalian. Tapi jikalau kalian mengkufuri nikmat, maka sungguh Allah memiliki siksa yang pedih apabila mencabut nikmat. Kita tidak ingin nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita dicabut, tapi kita berharap mudah-mudahan nikmat ini dijaga oleh Allah, istiqomah, langgeng, bertambah sampai endingnya menjadi nikmat yang abadi di surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, satu poin pertama, banyak orang mendapat nikmat tapi tiba-tiba nikmat itu hilang. Dan ketika hilang dia baru sadar. Ini adalah orang yang kurang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang dia ketika melihat penampakan-penampakan takdir Allah yang kurang baik, ada fulan kena musibah, ada fulan dicabut nikmat, maka dia belajar agar tidak menimpa kepadanya apa yang menimpa kepada orang itu. Maka dalam hadis, As-sa'idu man wu'idha bighairih, orang yang bahagia, orang yang bejo itu, ya, bejo melen gitu, ya, Orang yang bejo itu adalah orang yang mendapatkan kesadaran, mendapatkan nasihat, mendapatkan kesadaran intelektual, mendapatkan kesadaran spiritual dengan kejadian-kejadian buruk yang menimpa sekitarnya atau orang lain. Mengambil pelajaran. Bukan orang yang tertimpa musibah baru sadar. Ini kurang cerdas. Karena itu Bapak Ibu, saya mengajak diri saya sendiri yang dhaif dan semua dari kita, ayo semakin bertambah nikmat maka semakin dibutuhkan bertambah syukur. Kalau kita membaca hadis-hadis tentang qiyamul lailnya Nabi, mohon maaf, kita akan membaca itu di Sohihil Bukhari, di berbagai hadis. Nabi itu kalau sholat malam, mohon maaf, saking lamanya niku ngantos sukune niku aboh. Beliau sholat malam begitu lama ketika berdiri menangis, sujud menangis, rukuk menangis, sehingga kakinya itu bengkak. Melihat situasi semacam itu, Siti Aisyah ya sebagai istri itu ya tanyanya itu ya rodok bingung itu Siti Aisyah. Jenengan itu kan manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Sudah diampuni dosanya yang berlalu dan yang akan datang. Paribasan kelakoni apa wae mlebu surga jenengan niku. Lah kok repot-repot ngibadah sampai aboh sukune niku napa to Kanjeng Nabi? Ada ungkapan yang menarik, kita sering mendengar tapi perlu kita rasakan lagi. Afala akunu abdan syakuro. Ini singkat sekali. Tapi kalau kita rasakan ini terjemahannya itu sepanjang hidup. Hai Aisyah, apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Dan terus Kanjeng Nabi niku merasakan bahwa beliau itu mendapat nikmat sebagai Nabi, melebihi Nabi-Nabi yang lain. Bagaimana tidak ketika beliau Isra Mi'raj, ya, kita kembali kepada suasana Rajab, Nabi itu waktu di Masjidil Aqsa ngimami semua Nabi. Paribasan tibongguri tok ngimami kan hebat itu. Ya tak, biasanya sing ngimami kan sing toko ngarep to. Ya kalau kita mau sholat jamaah imam sudah siap ya dia ngimami. Niki saking mulyane niku tibongguri tapi ngimami. Semua nabi enggak ada yang berani jadi imam. Sing dadi ngimam Kanjeng Nabi. Ini nikmat spesial. Ada hal-hal spesial yang Nabi Muhammad dapat, nabi yang lain tidak dapat. Kemudian juga nanti di hari kiamat syafaatul uzma itu khusus Nabi, ya. Karena itu kalau bisa ya kita itu kalau mohon kepada Allah dapat syafaat itu jangan syafaatul uzma saja. Sebab syafaatul uzma itu jangankan orang muslim, non muslim dapat loh Pak. Ya, jadi nek nyuwun niku syafaatul uzma berarti kelas biasa. Kalau MC mau kan syafaatul uzma biasa gitu. Sing spesial tuh syafaatun khosoh. Syafaat untuk naik kelas surga-surga yang lebih tinggi. Karena syafaatul uzma itu umum. Dan itu memang khusus untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada orang yang bisa meraih derajat syafaatul uzma kecuali beliau. Yaitu ketika nanti di hari kiamat kita bayangkan suasana manusia semua kumpul. Ya, yang dikatakan dalam hadis saking banyaknya orang itu manusia berdempet-dempet. Dan mereka itu seperti gelombang lautan, ke kanan, ke kiri. Saking penuhnya, tidak ada satu space pun kosong. Bayangkan dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman manusia terakhir nanti berapa triliun, berapa miliar orang, wallahu alam. Allah yang lebih tahu. Tapi di hadis dikatakan, mereka bergelombang seperti air laut, saking berdempet-dempetnya, saking dekatnya mereka. Keringat bercucuran, kondisi menakutkan. Mereka ketakutan sampai saking dahsyatnya Nabi menggambarkan manusia itu banyak nanti di hari kiamat dibangkitkan di alam mahsyar itu telanjang bulat. Sampai Siti Aisyah itu bingung, loh Kanjeng Nabi, kita kok telanjang bulat tuh apa kita tuh enggak malu? Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-amru asyaddu min dzalik. Saking takutnya mereka tentang kondisi nasib mereka surga neraka, mereka tidak sadar kalau mereka itu telanjang. Ini kan sebuah gambaran ilustrasi yang sudah betul-betul dahsyat dari Nabi. bahwa orang-orang di hari kiamat di Mahsyar itu mereka telanjang tapi nggak sadar kalau telanjang. Saking mengerikannya suasana saat itu. Nah di saat itulah manusia saking mereka sudah kondisi kepepet, buntu, semuanya sudah lock ya, sudah terkunci, nggak ada yang bisa menolong. Mereka datang kepada para nabi. Fayatuna ila Adam, hai Nabi Adam, bantulah kami, kau ayah kami yang pertama. Faqala Nabi Adam, nafsi nafsi, idhabu ila Nuh, datang ke Nabi Nuh. Kedatanglah mereka kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, tolonglah kami semua ini supaya Allah segera memberikan satu keringanan agar kita segera dihisap. Ini kita dikumpulkan di sini belum jelas kapan hisapnya, kapan perhitungan amal, kapan ini pertanyaan-pertanyaan dimulai. Mau ngenteni tok alam penantian yang lama. Nabi Nuh menjawab nafsi nafsi. Kemudian idhabu ila Ibrahim. Nabi Ibrahim pun sama nafsi nafsi. Ya, idhabu ila Musa, Nabi Musa bilang nafsi nafsi, saya sibuk dengan diri saya sendiri, khawatir tentang diri saya. Idhabu ila Isa, faqala Nabi Allah Isa nafsi nafsi, faqalu idhabu ila Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, datanglah kepada Muhammad. Maka manusia di saat itu datang kepada kanjeng Nabi Muhammad meminta syafaat, dan di saat itulah Rasulullah bercerita. Di saat itu nanti beliau akan menjawab, ana laha, saya yang akan menyelesaikan masalah ini. Fayasjudu sajdadan tawilah, maka beliau bersujud di bawah Ars dengan sujud yang lama, yang panjang. Fayulhimuullahu ta'ala mahamida lam yahmaduhu alaiha ahadun. Ketika Nabi Muhammad sujud itu diberi oleh Allah bahasa pujian kepada Allah yang belum pernah diucapkan oleh makhluk manapun. Ini luar biasa. Ada pujian kepada Allah yang belum pernah diucapkan Nabi atau Rasul manapun, wali atau siapapun. Di saat itulah nanti Nabi Muhammad akan memuji Allah dengan pujian itu. Ya biasa kalau kita itu kalau mau dapat proyek harus pintar muji loh Pak. Jangan pintar dapat tanda tangannya Pak Rektor harus pintar muji. Ya ta? Walaupun itu eta bahasa Jawa tapi nek kados wau to niku cocok niku kanggo kiai cocok niku walaupun saya malah nggak paham tadi itu. Bahasa Jawa kelas tinggi Pak Rektor ini Pak. Terus ya ketika Rasulullah memuji Allah dengan pujian-pujian yang terindah itu yang kata Nabi belum pernah ada orang memuji Allah dengan pujian itu. Allah membuka pintu rahmat yang terluas di saat itu. Maka Nabi dipanggil oleh Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak, wasfa' tusaffa' wasal tu'ta. Hai Muhammad, sudah cukup sujudmu, sudah cukup pujianmu, angkat kepalamu dari sujudmu. Sekarang kau minta apa, aku kasih. Siapa yang ingin kau tolong, maka aku terima permintaanmu. Begitulah syafaatul uzma yang dijanjikan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini satu-satunya yang mengemban adalah Rasulullah. Tidak ada nabi satupun lainnya yang bisa mengembannya. Hanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah syafaatul uzma yang dijanjikan oleh Rasul untuk semua orang. Bahkan non-muslim pun akan mendapatkan syafaatul uzma di hari mahsyar itu. Akan merasakannya. Setelah itu maka mulai diadakan hisab, diadakan perhitungan amal, diadakan timbangan amal. Yang tadinya mereka susah dan sedih dan ketakutan di alam penantian yang lama di mahsyar itu, selesailah alam yang sulit dan mengerikan itu dengan syafaatnya Rasulullah yang uzma tadi, syafaatul uzma. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita kembali kepada syukurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diijawantakan dalam sholat malam yang begitu syahdu, yang begitu kelas tinggi sampai bengkak kaki. Ya. Kula mboten saged mbayangke tiyang salat kok sampai aboh sikile niku mboten saged kula bayangke. Nggih, nek kula mau ngrasake, nek kula salat niku mun kaki sakniki pun abot. Sebab berat badan saya itu sudah 120 gitu. Jadi bayangan ini wong salat kok sampai bengkak kaki itu kalau saking khusyuknya arang, tapi sing sering nu krono asam urat. Nah, niku kathah niku gitu. Niku kathah niku ya Allah nggih. Terus inilah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menyadari nikmat Allah kepada beliau itu begitu tinggi, begitu spesial, yang nabi-nabi lain banyak nggak dapat, maka syukur beliau pun dimaksimalkan. Nah kita tarik benang merah Bapak Ibu sekalian, terutama di seluruh sivitas akademika, terutama para dosen, terutama ya, Pak Rektor, ya, di yayasan juga kami sering diskusi dengan Habib Hasan. Kita harus betul-betul menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan salah satu momen untuk menumpahkan rasa syukur yang paling hebat adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah momen terindah Nabi dalam hidup beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis Al-Bukhari, ya, Siti Aisyah bercerita, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas." Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril fi Ramadan ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Kanjeng Nabi itu orang yang paling baik, yang paling lomo, yang paling dermawan, yang paling hebat ibadahnya dan sosialnya. Akhlaknya udah nggak bisa diceritakan tuh. Itu hari-hari biasa. Tapi kalau Ramadan lebih lagi daripada yang kita bayangkan. Siti Aisyah nggak punya bahasa menggambarkan tentang akhlak Nabi dan kebaikan Nabi di bulan Ramadan dan semangat syukurnya kepada Allah itu kecuali dengan kata-kata ini. Sesungguhnya Rasulullah itu kalau di bulan Ramadan semangat ibadahnya, syukurnya dan dermawannya melebihi angin yang dikencang. Ya. Kalau bahasa kita mungkin angin tornado ya. Yang bisa nyapu segalanya. Bahasannya ini kok kalau sudah Ramadan Nabi di rumah itu tidak ada yang tersisa. Semua dikeluarkan untuk sedekah, untuk infak, untuk kebaikan, untuk perjuangan, untuk pengorbanan. Ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Beliau orang yang paling hebat di dalam kedermawanan, paling hebat dalam ibadah, dalam qiyam, dalam khudu', dalam khusyuk, dalam inabah, dalam taubah, dalam mahabbah, dalam ma'rifah, dalam hakikoh, dalam syariah, dalam thariqah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi satu ungkapan indah dari Nabi, Afala akunu abdan syakuro. Tidakkah pantas kalau aku tuh bersyukur kepada Allah, wahai Aisyah. Sudah banyak hal spesial aku dapat dari Allah yang Nabi lain gak dapat. Dan umatku nanti yang pertama kali masuk surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, dalam Sahih Muslim saya baru menemukan hadis ini kira-kira berapa waktu yang lalu. Kalau niku seneng maca kitab, gitu. Maca kitab kula waca niku, tapi orang baca kitab itu ternyata kadang-kadang itu ya ono sing kelewatan, gak difahami atau karena mungkin ngantuk gitu. Gitu. Tapi kemarin saya baca dapat hadis ini. Ini hadis jarang orang yang bisa meriwayatkannya. Gitu. Makanya hadiah spesial untuk Pak Rektor dan semua yang hadir. Ya, ini hadis dinukil oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau yang monumental, tafsir Ibnu Katsir. Ketika beliau menafsirkan ayat Al-Qur'an di akhir surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an itu sebuah hakikat. Kelak di hari kiamat orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa itu akan dibangkitkan oleh Allah itu berkelompok-kelompok. Yaitu mereka bergrup-grup. Ya, ada grup Sultan Agung ya. Mudah-mudahan insyaallah semua min ahli jannah. Ya, di belakangnya Habib Abu Bakar Assegaf, pendiri, gitu, seorang yang mukhlis, seorang yang menutup diri di bumi tapi dikenal di langit. Ada Ustaz Abu Bakar, Masya Allah. Ya, saya mulai masuk Semarang tahun 2000, oleh Allah sudah ditakdir, pendengaran saya selalu didengungkan tentang beliau. Belum saya kenal Sultan Agung, sudah diceritakan siapa Ustaz Abu Bakar Assegaf. Ya, melalui lesan berbagai orang-orang terpercaya. keikhlasannya, dakwahnya, kesederhanaannya, kezuhudannya luar biasa. Ya, dan juga karena beliau ini orang yang mendidik banyak orang, maka muncullah tokoh-tokoh. Ada Prof. Haidar, ada dulu Dr. Solhan, dan semua orang yang bersama beliau di saat itu. Ya, bahwasanya nanti di hari kiamat Allah mentakdir kita itu akan berduyun-duyun menuju surga itu bergelombol-gelombol. Kalau kita bisa bayangkan sedikit aja ilustrasi yang pernah pergi haji itu ya. Kita kalau dari Arafah mau ke Mina itu, ya ada rombongan. Ya, ini adalah Arminarika. Wah, ini travelnya itu. Ya toh ada nanti Fatimah Zahra, ada Sakinah, ada. Jadi rombongan-rombongan. Nah di hari kiamat tuh nanti orang menuju surga tuh berbondong-bondong rombongan. Ada rombongan RSI Sultan Agung, ada Universitas Islam Sultan Agung, nanti ada juga yayasannya, ada. Jadi ini sudah digambarkan oleh Allah, Zumaro, ya, berkelompok-kelompok. Ketika sampai di depan pintu surga, ya, di sini nih, ini poinnya di sini. Ketika sampai di pintu surga, ini sudah selesai tentang penghitungan amal sudah selesai, mizan sudah selesai, hisab sudah selesai. Ini fase terakhir. Ya, pertimbangan amal sudah selesai, penghitungan amal sudah selesai, tanya jawab sudah selesai semua, pertanggungjawaban sudah selesai semua, mereka berduyun-duyun menuju surga. Sampai di pintu surga, ternyata pintu surga belum terbuka. Dan di hadis itu dikatakan ternyata pintu surga itu adalah perjalanan 40 hari. Ma bainal atabah idal atabah masiratu arba'ina yauman. Pintu satu dengan pintu satu nek basa Jawa niku kusen nggih, kusen, basa Jawa kusen. Kusen pintu satu dengan kusen yang lainnya itu masiratu arba'ina yauman. Jarak perjalanan 40 arba'ina yauman atau arba'ina sanah. Nanti tolong dicek ya. Arba'ina yauman atau arba'ina sanah. Ya. Itu menggambarkan pintu yang raksasa, yang super besar. Nggak ada kita bisa membayangkan seperti apa besarnya pintu itu. Dan pintu itu masih tertutup. Di depan itu semua rombongannya nabi-nabi, Nabi Adam dan umatnya, Nabi Nuh dan umatnya, Nabi Musa dengan umatnya, Nabi Isa dengan umatnya. Semuanya di depan pintu surga. Belum bisa masuk. Ini hadis sahih, sahih Muslim yang meriwayatkan. Bukan hadis palsu, bukan hadis lemah ini. Kalau niku nang Sultan Agung kalau kayak sing sohe-sohe mawon. Ya ta? Maka tadi saya kepengin beri masukan Pak Rektor ya, bahwa hadis tadi bahwasanya barang siapa memuliakan Ramadan maka diharamkan jasanya dari neraka, itu bukan hadis Nabi. Ya. Apalagi kalau kelas mutawatir itu sangat jauh, Pak Rektor. Jadi itu adalah hikmahnya para ulama. Betul, akhirnya boleh disampaikan, tapi mohon maaf jangan sampai kita anggap itu sabda Nabi ya. Karena hadis itu kalau bukan dari Nabi tidak boleh kita nisbatkan kepada Nabi. Tapi itu adalah kias atau kesimpulan para ulama yang diambil dari berbagai riwayat. Mereka memberikan targhib kepada memuliakan Ramadan, ya, maka mereka menciptakan kalimat itu. Barang siapa memuliakan Ramadan diharamkan jasadnya dari api neraka. Ya. Tapi bukan dari tekstual dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf Pak Rektor. Ini untuk kita supaya ilmiahnya, gitu, untuk amanah kehadisan Kanjeng Nabi. Kemudian di Sahih Muslim itu dikatakan mereka semua menunggu di pintu surga, semua Nabi dan umatnya sampai datangnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Rasulullah berkata, "Ati babal jannah, fa'astaftihu, fayaqulul malak man anta." Fa'aqulu ana Muhammad. Fayaqulul malak bika umirtu alla aftahal jannah babal jannah li ahadin qablak. Aku nanti di hari kiamat akan mendatangi pintu surga dan aku minta dibuka pintu itu. Malaikat penjaga berkata, siapa engkau? Ya, bertanya bukan karena enggak tahu, tapi ingin menampakkan kemuliaan. Ya, kepingin ditampakkan kemuliaannya. Aku adalah Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian malaikat berkata, Memang selama ini aku menunggumu, wahai Rasulullah. Aku diperintah oleh Allah tidak boleh membuka pintu surga untuk siapapun sebelum engkau pertama kali yang memasukinya. Maka Rasulullah pertama orang yang membuka pintu surga dan memasuki surga. Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Sahih Muslim ini memberikan satu gambaran tentang nikmat Allah yang besar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia hadis-hadis itu juga diriwayatkan nanti setelah masuknya Rasulullah ke surga, diikuti para nabi, para rasul, dan setelah selesai para nabi rasul, sebelum umat-umat nabi sebelumnya, sebelum umat-umat Nabi Musa, sebelum umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Syith, pertama kali yang masuk surga adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita saudara-saudara yang beriman kepada Rasulullah, yang mengimani syariat Nabi, yang mengagungkan syariat Nabi, mengagungkan Ramadan sebagai syariat Nabi. Inilah kaum yang akan nanti masuk surga pertama kali sebelum umat-umat sebelumnya. Begitulah janji Rasul kepada kita, dan dari nikmat-nikmat yang besar inilah pantas Rasulullah itu membesarkan rasa syukurnya kepada Allah dengan amal, dengan sholatul lail, dengan qiyamul lail. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Nah, karena itu materi yang disampaikan kepada orang-orang khusus seperti jenengan tidak boleh sama dengan materi yang disampaikan kepada masyarakat awam. Maksudnya pripun, maksudnya nek wong awam niku tarawih cepet-cepetan ya lumrah. Tapi nek ya Sultan Agung niku mesti ya tarawih iki 3 jam ngono. Itu ngoten Pak Rektor. Maksudnya niku nek ora 3 jam separo nek sak jam setengah ngoten. Gitu. Jadi malu rasanya kalau kita dengan sekian nikmat yang Allah spesialkan buat kita, kok kita terawih terjebak dengan cepet-cepetan, itu malu banget. Apalagi kok sampai lobang, ya kita terawih nanti hanya dapat 10, 15, ya lobang, apalagi di akhir-akhir itu kebanyakan orang tuh lobang terawih di akhir-akhir, gitu. Karena budaya belanja untuk lebaran, mudik dan sebagainya. Kadang-kadang kita terjebak dengan bukan itikaf di masjid, tapi itikaf di stasiun, itikaf di bandara. Nah ini, ya. Jadi khitab dan penyampaian materi kepada panjenengan jauh lebih khusus, ya, karena Allah memberikan panjenengan dan kita semua nikmat yang lebih dari banyak orang. Wa qad faddalanallahu wa iyyakum bikatsirin minan ni'am. Allah memuliakan kita dan panjenengan dengan berbagai nikmat, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat sehat, afiah, umur sampai sekarang luar biasa. Ya kalau kita mau hitung nggak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka syukurnya tidak boleh kelas ekonomi ketika kita mendapat nikmat kelas bisnis. Ya, ketika kita mendapat nikmat kelas eksekutif tidak boleh syukurnya itu kelas bisnis, harus diimbangkan. Karena dengan itulah kita akan mengikat nikmat supaya tidak hilang, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, mentarhib Ramadan yang paling indah adalah dengan motor, sebuah motor yang menggema di hati kita dengan rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang beribadah kepada Allah dengan motor syukur itu lebih nikmat daripada yang dengan motor sabar. Bersabar ki kanggone wong sing gak duwe nikmat. Yaitu sing penggani loro terus, ki sabar. Yaitu ganti duit, ki sabar. Yaitu wes ngibadah sing sabar. Berarti ganti duit ki. Yaitu loro terus, yaitu tukaran karo bojone terus, lah sabar. Yaitu maka ya ada ungkapan yang indah dari sebagian orang-orang ahli tasawuf itu, beribadahlah dengan cinta. Beribadah dengan cinta itu jauh lebih nikmat daripada beribadah dengan dorongan diperintah. Nah, diperintah itu seperti ibadahnya budak. Itu seorang pekerja, mohon maaf, ada seorang pekerja kerja sekian jam sekian dapat gaji sekian. Itu kerja ya, dengan dorongan upah, ya, budak. Ya, tapi kalau ada orang yang bekerja dengan dorongan cinta, ya, love, cinta ini luar biasa. Ya, maka di antara mazhab-mazhab ibadah dengan cinta ini Rabi'ah Adawiyah yang bisa membuat sebuah prestasi sepanjang abad belum tertandingi loh Pak. Ya, beliau sholat malamnya 1000 rakaat loh. Ya, ini Rabi'ah Adawiyah yang dinukil dalam berbagai sejarah itu, kanat tusalli alfa raka'ah fi kulli lailah. Beliau kalau sholat tuh setiap malam 1000 rakaat. Kok bisa? Bisa karena ada sebuah kata-kata untuk cinta, keajaiban yang tidak rasional. Ya, orang kalau sudah dengan dorongan cinta, nggih Pak Rektor nggih. Ya, jenengan kalau sudah ungkapkan cinta untuk nyonya kan saya nggak bisa bayangin tuh. Tentang kula mohon jawane sing ngono Jawa kaya apa ini garwane niku wis Jawa model perwayangan mungkin bahasanya itu. Ya, jadi istilahnya ibadah dengan mahabbah itu jauh lebih lezat daripada ibadah yang didorong dengan rasa upah ujroh. Ujroh itu boleh, bukannya nggak boleh. Orang beribadah mencari surga, mencari upah surga itu boleh-boleh aja. Bagus-bagus aja. Tapi kelasnya beda dengan orang yang dia beribadah kepada Allah dengan dorongan mahabbah cinta, mahabbatullah. Ini lebih tinggi daripada itu. Dan salah satu cara mencapai tingkatan ibadah dengan mahabbah adalah dengan meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang besar. Dan menyadari besarnya nikmat-nikmat Allah yang memenuhi seluruh partikel, seluruh sendi, seluruh bagian dari hidup kita, baik fisik, hardware-nya maupun software-nya, nggak pernah lepas dari nikmat Allah. Subhanallah, la ilaha illallah. Ya, karena itu Bapak Ibu, ya, di dalam suasana Ramadan, mentarhib Ramadan, kita hidupkan suasana syukur yang besar. Kemudian kita naik kepada jenjang ibadah dengan cinta kepada Allah. Dan dari itu maka yang berat-berat nggak terasa. Kalau kita sudah bisa merasakan sedikit manisnya cinta kepada Allah, yang namanya qiyamul lail sampai 1 jam, 2 jam itu nggak terasa, luar biasa. Ya kita perlu coba. Orang kalau sudah menikmati Quran saja, kadang-kadang dia menangis sampai sekian menit dia nggak terasa, saking asyiknya dengan Quran. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi jembatan kita menuju kepada khaira ummah yang kita rencanakan bagi generasi kita dan generasi yang akan datang. Dan yang kedua, untuk mencapai itu ada satu pondasi yang perlu kita lewati mentarhib Ramadan, tidak lain adalah pembersihan wadah. Paribasan niku nih ono tiyang sowan Pak Rektor, nggih, kepengin tumbas madune Pak Rektor. Nyuwun madu Pak Rektor, jenengan gadah madu napa? Kula gadah madu Arab saka Doan. Sak botol regane 2 juta. Niku madu Arab. Ya, madu randu saka Rembang 200.000 gitu. Nggih, kula tumbas madu Rembang niku 200.000 gitu. Tapi nek madu Arab niku 2 juta Pak Rektor. Dadi larang niku. Yaman mahal nggih, Yaman mahal. Ya. Itu yang Doan itu, madu Doan itu ya. Nah, itu kalau ada orang merawuh atau sowan Pak Rektor minta madu, Pak Rektor akan melihat wadahnya dulu. Loh, wadahmu kok reget toh, Mas? Diresiki. Nak wis resik engko tak paringi maduku, nek sik reget saya enggak mau kasih karena ini madu mahal. Kalau saya mas tuangkan ke wadahmu yang kotor nanti percuma. Ya, maka kita setelah Pak Rektor setelah melihat wadah itu bersih dengan senang hati mengisi wadah itu dengan madu beliau. Ya, ini adalah bahasa sederhana ya untuk kita mendekatkan tamsil ini kepada suasana wadah kita. Wadah kita itu apa? Tidak lain adalah al-qulub, hati. Hati adalah wadah kita yang menjadi tempat pusat perhatian Allah. Allah tidak memandang penampilan kita, walaupun penampilan kita diusahakan baik, sunnah. Muslim berpenampilan baik, tapi penampilan yang diriakkan untuk orang, dipamerkan untuk orang, Allah nggak akan menilai apa-apa. Ya, Allah tidak menilai harta kita, walaupun Muslim dianjurkan punya ekonomi yang kuat, punya basis perekonomian keumatan yang baik, supaya mandiri tidak menjadi pengemis kepada umat yang lain. Tapi bukan segalanya itu yang dijadikan untuk hubbud dunia, untuk pamer-pameran. Ada satu hakikat bahwasanya penilaian yang paling penting dari Allah itu dari kepada wadah kita yang namanya hati. Ya, ekonomi kita tetap ikhtiarkan, ya penampilan kita rapi, tapi semuanya kembali kepada hati. Kalau hatinya buruk, maka penampilan-penampilan yang tadi dijadikan baik atau harta yang kuat itu jadinya untuk kesombongan dan pamer, karena hatinya rusak. Ya, Tapi ketika hati sudah baik, yang jadinya penampilan tadi bukan untuk menampilkan keindahan dirinya atau sombong kepada orang lain, tapi menjadi niat menampakkan nikmat Allah agar Allah dipuji, bukan dia yang dipuji. Kadang-kadang kan wong alim niku kok ganteng, ketok masya Allah, ya iki yang ganteng, podong ganteng nih, tapi di sisi Allah beda, karena niatnya beda. Ini orang alim bisa menata hati. Dia menampakkan ketampanan itu untuk menampakkan nikmatnya Allah, agar Allah yang dipuji, bukan dia yang dipuji. Jadi dia hanya untuk menjadi satu sebab orang memuji Allah, maka dia menampakkan berpakaian rapi, berkata-kata yang baik, memuliakan orang yang di sekitarnya dengan bahasa yang indah, yang baik, berbuat baik kepada istri. Ketika itu diniatkan untuk menampakkan nikmat Allah, maka menyentuh hati orang itu. Ketika menyentuh hati orang itu, yang dipuji Allah. Subhanallah, Masya Allah, suami kok baik banget kayak gini. Kau adalah laki-laki yang betul-betul memuliakan wanita. Alhamdulillah. Maka dipujilah Allah. Kan bukan alhamdulillah kepada Pak Rektor. Alhamdulillah Pak Rektor kan boten. Gitu. Ya, tapi alhamdulillah. Dan begitulah. Apabila hati sudah baik, maka apapun yang Allah berikan dalam penampakan zahir ini menjadi baik, karena hati sudah baik. Nah, apabila hati sudah tidak baik, na'udzubillah, maka segala penampilan zahir ini menjadi muaranya tidak baik, karena niatnya sudah riak kepada orang, ya, riak kepada menampakkan kesombongan, menampakkan kelebihan dirinya, bahkan mungkin nama Allah sudah tidak disebut lagi. Maka dibilang, ana, jasa ana, ini adalah keberhasilan saya, ini adalah kehebatan saya. Kalau sudah begitu, maka dia mendekati genetiknya Korun. Ketika Korun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Ya, saya mendapatkan kesuksesan bisnis kaya raya ini adalah dari ilmu aneh, dari ilmu saya ini, dari bisnis saya ini. Kalau Nabi Sulaiman kan enggak madhabnya. Ketika melihat keajaiban yang begitu hebat, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah fadlnya Allah. Ya, fadlnya Allah hari ini ketemu, ya Allah, Masya Allah, ashab, ikhwan-ikhwan yang luar biasa. Barakallahu fikum, semoga Allah berkahi panjenengan semua. Ditambah oleh Allah nikmat zahir batin. Ya, para hadirin, para hadirat, semua yang online maupun yang offline. Jadi sebelum masuk pada tingkatan syukur dan mahabbah tadi, ada satu tugas untuk tarhib Ramadan yang paling penting, yaitu pembersihan hati, dan itu ada dengan bahasa yang singkat, taubatan nasuha, taubah yang sungguh-sungguh kepada Allah. Ya, Al-Imam Musyarani berkata, orang itu walaupun beribadah fisik sehebat apapun, kalau hatinya masih belum taubat, maka ibadahnya itu seperti di atas sebuah gedung di atas air yang sebuah gedung yang dibangun di atas air. Ya. Artinya tidak akan kuat itu ibadah. Sebentar sedikit dia roboh, nggak bisa istiqomah, roboh istiqomahnya nggak bisa hilang. Ya. Karena apa? Karena belum ada taubatan nasuha. Taubatan nasuha ini adalah mentarhib Ramadan yang paling penting, ya, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala memerlukan as-siddiq, kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah sudah melihat kejujuran dalam hati kita, maka tidak sulit untuk Allah dalam waktu yang singkat merubah orang yang tadinya lalai menjadi orang yang penuh zikir, yang tadinya terpental jauh dari pintu rahmat Allah menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah, yang tadinya orang yang hidupnya ruwet, kisruh, berantakan, kedandapan, menjadi orang yang penuh dengan sakinah, mawaddah, penuh dengan wakar, sakinah, dan khusyuk dan kedamaian dalam jiwa dan dalam kehidupannya. Ini semua diawali dengan taubat. Maka saya mengajak diri saya sendiri, ya, dan semua panjenengan, dan kita ajak semua komponen, ya, untuk bangsa ini, untuk Sivitas Akademika Sultan Agung, dan untuk keluarga kita. Ayo kita sambut Ramadan dengan taubatan nasuha. Ya, dan Allah memberikan satu statement yang sangat cantik di Al-Quran. Ya, kula niku maca Quran sing bab cinta niku tak golek-goleki sing paling enak niki, Pak. Paling enak niki, Pak. Ya toh? Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Waduh, angel dadi wong apik niki. Dadi wong apik niku angel niku, gitu. Wong kula niku nate guyon kali almarhum Pak Masrukan Halimtar, dulu ada mubalik polisi namanya Pak Masrukan Halimtar. Ya, tetangga. Nah, itu beliau sama saya itu guyon. Ya, karena beliau itu muridnya ayah saya, kalau manggil saya Gus, Gus. Wong soleh ki sapa Gus? Waduh, nek cara kitab ya dawa Pak Masrukan. Teng kitab Ihya niku wong soleh niku yang memberikan hak kepada Allah dengan baik dan memberikan hak kepada manusia dengan baik. Itu orang soleh. Hak Allah terpenuhi, hak istri terpenuhi, hak anak terpenuhi, hak saudara, teman, sahabat, hak kantor terpenuhi. Itu orang soleh. Alladzi yu'addi huquqallah wa yu'addi huquqa ibadillah. Itu orang soleh itu. Kitabnya. Wah, nak ngono yo abot to Gus. Itu sing paling gampang iki cara kula mawon. Apa Pak Masrukan apa? Wong soleh zaman akhir durung ketok. Nah, sing durung ketok elek, duwe elek durung ketok. Nah, niku soleh niku. Ya toh? Kita ini punya banyak aib tapi ditutup oleh Allah. Alhamdulillah Allah sayang kepada kita. Ya? Maka kita berusaha bagaimana di bulan Ramadan ini untuk semangat membuka maupun secara nasional, ya kita melihat banyak musibah mendera bangsa dan negara ini. Tidak lain ada bikathratiz dzunub, karena banyaknya dosa-dosa kita. Kita semua, kita tidak mengatakan A dan itu dan ini dan itu. Ya kita kembali pada diri kita masing-masing. Apa yang kita kepada Allah kurang baik, yuk kita taubat. Jangan sampai kita menjadi salah satu pengundang datangnya siksa dan azab kepada bangsa ini. Kalau kita bisa memperbaiki diri kita sendiri, itu sudah satu sumbangsih besar untuk diangkatnya bala dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau para pemimpin, para ulama yang taubat, maka terangkatnya bala akan lebih cepat lagi. Karena annasu ala dini imamihim. Manusia itu agamanya tergantung agama para pemimpinnya. Apabila pemimpinnya orang-orang yang taubat, maka Allah akan memberikan ampunan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jami'atun universitas thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, kita bisa minimaliskan. Usratun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keluarga mini yang baik, dan mereka diberkahi oleh Allah dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka di Al-Qur'an itu ada satu ungkapan yang paling indah dan ini saya ingat-ingat selalu, Pak. Ya, paling gampang dapat cintanya Allah itu ini paling ringan itu. Karena kalau innallaha yuhibbul muttaqin, bertakwa wah angel dadi wong bertakwa iki. Yuhibbul muhsinin, cinta kepada orang baik, wah dadi wong apik tenan angel. Ada satu ungkapan di Al-Qur'an. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang banyak taubat kepada Allah. Orang yang sering istighfar, sering mengakui dosanya, sering mengakui kekurangannya kepada Allah, itulah yang dicintai Allah, yang paling mudah, Pak. Maka kita awali Ramadan tahun ini tidak boleh seperti Ramadan yang lalu. Ya, tidak boleh, karena kalau begitu maka kita rugi, saudara-saudara, ikhwan, para rektor, Pak Rektor dan semua para dosen, para wakil rektor, semua yang mendengar, ayo jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang lebih spesial pada tahun yang lalu. Puasa kita lebih berkualitas, bukan hanya puasa tidak makan, tidak minum, tidak kumpul istri, tapi ada puasa jasad kita juga dari maksiat. Mata tidak melihat yang haram, lesan tidak berkata yang bohong, atau menggunjing orang, atau mungkin menyebarkan fitnah, atau tangan kita menjadi salah satu sebab ramainya medsos dalam kebatilan dan dalam hoak-hoak yang tidak ada manfaatnya. Apakah kita tidak berpikir bahaya satu kata yang akan menjadikan kita terhalang dari surga? Ini saya baru-baru ini membaca sejarah seorang ulama besar di zaman dulu namanya Ma'ruf Al-Karhi yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala 25 jilid, satu jilidnya 600 halaman. Itu di situ ada sejarah Imam Ma'ruf Al-Karhi. Imam Ma'ruf Al-Karhi itu adalah guru ulama sufi terbesar di zamannya. Beliau ada satu kata-kata yang menarik dinukil oleh Imam Al-Zahabi di situ. Idza ahabballahu qauman fatahalahum babal amal wa idza abghadallahu qauman fatahalahum babal jadal. Kalau Allah itu menghendaki untuk satu kaum, satu bangsa, satu negeri, satu keluarga, satu komunitas, satu university, ya, satu sivitas akademika itu dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dijadikan mereka itu orang yang pandai dan ahli berkarya, berbuat prestasi, berbuat. Ada prestasi di bidang IT, ada di bidang, Masya Allah, kemarin kita dengar ada juara dari Sultan Agung di bidang robotiknya, itu subhanallah. Ini salah satu, begitu tanda kalau Allah cinta suatu bangsa, maka diberkahi bangsa itu, dijadikan bangsa itu senangnya berkarya, beramal. Tokoh-tokohnya senang beramal, berkarya. Ya. Tapi sebaliknya, na'udzubillah, kalau Allah membenci suatu kaum, maka kaum itu ditutup pintu amalnya, dibuka pintu ngomongnya. Pintu debat, babal jadal, senengnya debat, senengnya bantah-bantahan, senengnya polemik, senengnya perang medsos. Ini adalah tanda yang buruk. Kalau sudah begitu, maka kita tidak akan bisa membangun bangsa ini. Kalau mungkin bicara bangsa terlalu besar, kita akan bicara Universitas Sultan Agung, Universitas Islam Sultan Agung. Mari di bulan Ramadan ini kita sedikitkan bicara. Apalagi kalau bicara itu nanti dampaknya kepada khalayak, kepada forum yang besar, kita kurangi bicara yang sekiranya tidak penting dan tidak timingnya tidak tepat atau porsinya tidak tepat. Orang bicara kebenaran saja sekarang banyak yang kadang-kadang ditafsirkan salah. Kenapa? Karena ukurannya, dosisnya nggak pas. Itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Junaid kalau mau bicara tasawuf, tutup pintu, tutup jendela, Pak. Orang-orang zaman dulu tuh teliti. Kalau ada ilmu-ilmu yang orang lain nggak bisa nerima, nggak bisa paham, mereka nggak mau orang lain mengkonsumsi, salah paham. Imam Junaid begitu. Dan ini salah satu yang unik dari Ustaz Abu Bakar. Ustaz Abu Bakar Assegaf yang mendirikan yayasan ini, salah satu sejarah beliau yang menarik, beliau tuh bikin majelis tafsir di Jonegaran. Dan salah satu hal yang unik dari beliau dalam rangka melatih ikhlas, ya, kalau yang hadir sudah melebihi pintu musola, beliau bilang kepada jamaah, bapak-bapak, ya, sing biasanya hadir tafsir, mulai minggu sesuk libur saya, nah, libur. Jadi kalau sudah mulai banyak orang hadir, libur beliau tuh. Nanti orang sudah lupa 2 bulan, 3 bulan, sudah lali loh, itu. Buka lagi, baru buka lagi. Berarti yang datang itu yang betul-betul istiqomah, yang betul-betul dia mencari ilmu, bukan hanya gembrutuk gak ngerti rembuk. Itu Ustaz Abu Bakar. Itu saya cari muara rujukannya di Ihya Ulumuddin itu. Imam Ghazali cerita. Al-Imam Al-Junaid radhiyallahu anhu, tokoh sufi terbesar sepanjang masa. Beliau kalau mau bicara tasawuf atau ilmu-ilmu hakikat, beliau itu menutup pintu rumahnya dan jendelanya. Hanya boleh orang tertentu yang dengar. Ini kan kecerdasan spiritual yang tinggi, kebijaksanaan yang super tinggi. Nah, sekarang kan enggak, orang tuh hanya kepingin menampakkan hebatnya dia ngomong tasawuf, diobral nong medsos, diobral nong TV. Ada orang mu'alaf kerungu yo kelenger toh. Ini udah bicara bab hakikat, bab fana, makomul ini, wali ini. Lagi mu'alaf kerungu yo kelenger dia. Ya. Wong kula niku mawon nek krungu Imam Syafi'i khatam Quran Ramadan 60 kali itu klenger kula niku. Lho ki piye carane? Ya, Imam Syafi'i kan dicatat khatam Quran 60 kali itu. Kalau malam 1 kali khataman dalam posisi sholat lagi. Kalau siang dalam posisi enggak sholat itu 1 kali khataman. Lah awake dhewe iki khatam pisan wis sunan kali gawe. Kalau niku ngrasake setelah adanya medsos ini luar biasa godaan setan. Kita nggak bisa khatam Quran kalau kita nggak ngatur medsos itu. Yang namanya grup WhatsApp di HP kita sudah 200 grup. Gitu. Kapan kita mau buka Quran, Bapak Ibu? Ya, jadi memang perlu ada pembatasan waktu untuk medsos, dalam rangka juga mengurangi hobi kita untuk debat. ya, debat, dan kita ujung-ujungnya permusuhan dengan teman, kita ujung-ujungnya malah mangkel karo konco, ya. Ini menarik untuk dikaji dan untuk dilontarkan sebagai sebuah kritik sosial, ya, karena apabila Allah mencintai suatu kaum, maka kaum itu dibukakan pintu untuk beramal, pintu untuk berkarya, untuk berbuat. Tapi kalau Allah membenci suatu kaum, maka kaum itu dibukakan, ditutup pintu amalnya, dibuka pintu debat, pintu bantah-bantahan, pintu ngomong doang bahasanya itu. Ini sekarang yang harus kita hindari. Kalau belum dalam sekup nasional, yuk kita mulai dari civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung, dipimpin oleh Pak Rektor dan semua para dekan dan juga para wakil rektor dan semua para dosen. Semoga Allah memberkahi majelis kita, memberkahi universitas ini, memberkahi semua yang andil secara moral maupun material, secara apapun juga dengan doa maupun dengan harta bendanya. Yayasan juga mudah-mudahan diberkahi oleh Allah semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, masuk Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Dan ada satu amalan yang mungkin saya boleh sharing untuk Bapak Ibu semua sebagai hadiah amalan orang-orang soleh. Satunya dari orang soleh, satunya dari Nabi. Seringkali kalau kita masuk awal Ramadan kita nggak baca doa, ternyata ada doanya. Kalau kita nanti sudah dengar depak itu, nanti malam adalah mulai Ramadan besok, berarti malam kan sudah awal Ramadan. Maka jangan lupa baca doa Nabi. Nabi kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal barakah, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal aman wal barakati wassalam. Ya Allah, masukkanlah dan datangkanlah bulan-bulan ini kepada kami dengan aman dan keberkahan, dengan kedamaian dan dengan ketenangan, ya, dan kebaikan. Jadi ini doa dari Nabi, bisa dirujuk di kitab-kitab hadis, ya, bahwasanya itu hadisnya sahih dan ada doa dari Nabi untuk menyambut awal bulan, ya, bukan hanya bulan Ramadan. Memang Rasulullah mengucapkan itu di setiap awal bulan. Apabila muncul hilal, maka Nabi berdoa dengan doa itu, Allahumma ahillahu alaina bil amni wassalam wal barakati wal aman au kama qala. Kemudian amalan yang kedua, ini bukan dari Nabi tapi amalan orang-orang soleh. Boleh, ya, jangan orang berpikir, mohon maaf sekarang ini banyak orang kalau nggak hadis nggak Quran maka itu nggak boleh diamalkan. Siapa bilang? Ya, ahli sunnah wal jamaah bukan begitu cara pola pikir keagamaannya. Ya, Al-Quran dan hadis itu sebagai sumber besar kita, betul. Tapi ada ulama-ulama mereka beramal walaupun tidak dari Nabi tapi bersumber secara kias dari Nabi. Boleh. Ya, itu Syekh Ibnu Taimiyah sampai beliau tuh kadang-kadang senang beliau tuh menyendiri di gua. Ibadah di gua. Ditanya, "Kenapa engkau di gua wahai Ibnu Taimiyah?" Syekh Ibnu Taimiyah katanya, "Saya kadang-kadang membayangkan Rasulullah waktu hijrah atau waktu beliau akan menerima wahyu di gua Hira, ya. Beliau menyendiri beribadah, ya, beliau bertafakur. Saya kepengen niru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, begitu. Ya, itu adalah satu amalan yang dikiaskan, ya. Dan Ibnu Taimiyah itu mengatakan, saya ini kalau kedatangan satu sumpek sedih yang tidak bisa saya hilangkan, saya beristighfar 1000 kali maka hilang. Beristighfar 1000 kali. Padahal di dalam hadis-hadis nggak ada istighfar 1000 kali itu. Tekstualnya nggak ada istighfar 1000 kali. Tapi itu sebuah kesimpulan dari tajribah percobaan beliau, ya, eksperimen-eksperimen spiritual. Itu boleh-boleh saja. Maka kalimat bahwa semua amal harus pakai hadis Quran itu benar, tapi kadang-kadang penggunaannya ada penyelewengan. Ada orang-orang yang dia memiliki radikalisme pemikiran Quran hadis. Kadang-kadang kalau nggak tekstual nggak mau, ini salah. Ahli sunnah wal jamaah tidak harus tekstual. Di sana ada kias, di sana ada yang namanya istihsan. Ya, bisa kita rujuk dalam berbagai sumber hukum agama Islam. Itu nanti ada tema lain. Ya, walhasil di awal Ramadan itu para ulama membiasakan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah di malam pertama bulan Ramadan. Inna fatahna laka fathan mubina sampai akhir surat. Yaitu Muhammad Rasulullah waladzina amanu ma'ahu asidda al-kufar rahmi sampai akhir ayat. Salah satu keberkahannya surat ini apabila dibaca pada awal Ramadan, maka sepanjang tahunnya hidupnya dalam keberkahan rizki dan kemudahan urusan ma'isyah. Ya, dan ini sudah mujarab. Ya. Mun kula lakoni, mun kula niku share teng jenengan. Gitu. Ya, malam pertama Ramadan jangan lupa baca Al-Fatihah dari awal surat sampai akhir surat. Ya. Sebagai ijazah untuk jenengan, hadiah lillahi ta'ala. Gitu. Dan juga kalau bisa dalam kondisi sholat. Ya. Sholat 2 rakaat setelah baca Fatihah. Usolli sunatan lillahi ta'ala, sunnah mutlak. Ya, usolli sunatan lillahi ta'ala, baca Fatihah lalu Al-Fatihah. Inna fatahna laka separuh. Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah kita lanjutkan sampai khatam. Dan ini mujarab oleh para ulama, oleh para aulia, para wali Allah mengamalkan tersebut. Ya, mudah-mudahan kita pun bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf apabila over time ya, dan mudah-mudahan Allah meridhai dan berkahi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا الله ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah sikap-sikap kami yang melampaui batas ya Allah dan berikan kepada kami ketetapan dan keteguhan dalam kebaikan dalam keimanan ya Rabb ya Allah dan berikan kepada kami kemenangan atas orang-orang yang kafir ya Arhamar Rahimin ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang yang telah mendahului kami untuk berjumpa denganmu di alam akhirat ya Rabb ya Allah dan bersihkanlah kami hati kami dari rasa dengki kepada saudara kaum muslimin kami ya Allah ya Arhamar Rahimin Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma ya Rabb kami mohon kepadamu surgamu dan ridhamu dan kami berlindung kepadamu dari nerakamu dan murkamu Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa batin la tashba' wa du'ain la yusma' sungguh kami berlindung kepadamu ya Rabb dari ilmu yang tidak bermanfaat dari hati yang tidak bisa tenang dari nafsu yang tidak pernah puas dan dari doa yang tidak kau kabulkan ya Allah Allahumma ya Rabb ya Allah ampunilah dosa-dosa kami maafkan semua kesalahan kami dan kesalahan orang tua kami guru-guru kami semua orang yang pernah mengajari kami semua orang yang pernah berjasa kepada kami semua orang yang pernah andil di dalam Sultan Agung ini baik yayasannya rumah sakitnya maupun universitasnya ya Rabb berikan mereka ampunanmu maafmu ya Rabb ya Arhamar Rahimin Allahumma ya Rabb barik lana fima baqiya min Sya'ban Allahumma ya Allah Sya'ban hanya tersisa jam demi jamnya, menit demi menitnya ya Rabb, detik demi detiknya ya Rabb. Kami mengakui bahwa kami masih banyak menghabiskan waktu kami dalam kelalaian, dalam kemaksiatan bahkan ya Rabb. Maka itu kami bertaubat kepadamu, tubna ilaika ya Allah, tubna ilaika ya Allah, tubna ilaika ya Allah. Kami mohon ampun darimu ya Rabb. Atas semua masa lalu kami yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan noda. Ampunilah dosa kami, maafkan kami, berikan kami taubat yang sejati ya Rabb. Dan sampaikan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Bersama keluarga kami, bersama orang-orang yang kami sayangi, bersama kaum muslimin. Dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat. Selamat agama kami, selamat badan kami, selamat keluarga kami, selamat harta benda kami, selamat al-iman kami, selamat segala sesuatu yang kau berikan kepada kami. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma tub alaina wa ansurna wa zidna wa la tanqusna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa afina wa'fu anna waghfir lana wa tub alaina wa qribna ilaika wa la tub'idna ya Arhamar Rahimin. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلي 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 اللهم على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين صلوا على الفاتحة